Manchester City berhasil menggusur Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris musim 2022-2023. Posisi ini diraih oleh Manchester City selesai menaklukkan West Ham 3-0 di Etihad Stadium pada Kamis 4 Mei dini hari. Tiga gol tersebut dicetak oleh Nathan Ake pada menit ke-50, Erling Haaland pada menit ke-70, dan Phil Foden pada menit ke-85. Dalam laga ini, The Citizens tampil lebih mendominasi dengan penguasaan bola sebesar 70%. Dari segi peluang, Manchester City memiliki 15 dengan 6 mengarah ke gawang. Adapun West Ham hanya mengkreasikan 4 peluang yang satu di antaranya menuju tepat sasaran. Kemenangan ini membuat Manchester City menggeser Arsenal yang sebelumnya memuncaki klasemen selesai menaklukkan Chelsea 3-1. Saat ini Manchester City unggul 1 poin dari The Gunners sambil mengantongi tabungan 1 laga. Sementara itu, Liverpool berhasil memetik kemenangan tipis melalui gol tunggal dalam pertandingan melawan Fulham di Anfield pada Kamis dini hari. Gol tunggal tersebut diciptakan oleh Mohamed Salah dari penalti. Hasil melawan Fulham membuat Liverpool bertahan di urutan kelima klasemen dengan perolehan 59 poin dari 34 pertandingan yang sudah dimainkan. Skuad asuhan pelatih Jurgen Klopp itu terpaut 4 angka dari Manchester United yang baru memainkan 32 laga dan berada di posisi keempat. Adapun Manchester United yang juga akan memainkan laga tunda pekan ke-28 bisa menjauh dari kejaran Liverpool andai berhasil mengalahkan Brighton. Dan berikut ini Tribuners hasil klasemen Liga Inggris. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!